بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan keizinan Allah, kita diberi peluang untuk meneruskan agenda besar dalam hidup kita di atas dunia ini, iaitulah sujud kepadanya. Itulah pengakuan dan permohonan kita di dalam salat kita, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Para jemaah sekalian, di dalam perjalanan hidup kita ada perkara-perkara yang kita terpaksa ataupun kita diminta supaya sentiasa baik pulih. Baik pulih kita punya alat. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan memiliki kenderaan, kereta. Bila cukup waktu dia, kilometer dia sudah cukup, kena hantar pusat servis. Demikian juga dalam hidup kita ini, ada satu tempat yang menjadi hak istimewa dia, kita terpaksa kena sentiasa menggilapnya, iaitulah menggilap hati kita. Kita tidak bincang tentang hati sakit kerana itu kerja doktor di hospital. Tetapi yang kita nak bincang iaitulah amradul qulub, penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Kalau hati seketul tu sakit, mudah. Kita bawa pergi hospital, mungkin doktor boleh tukar, buang di mana tempat yang bermasalah, sihat baliklah dia. Tapi kalau ada penyakit-penyakit dalam hati yang disebut dengan nama Al-Qalbu Ar-Rawhani, hati nurani, maka itu yang menjadi masalah kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, carilah punca masalah atas dunia ini mari daripada mana? Mari daripada al-qalbul marid, hati yang sakit. Penyakit dalam hati. Kita nak tengok segala masalah, gejala-gejala sosial yang berlaku. Orang tak soal orang apa ni buat benda yang tak baik, berpunca daripada marad fi qulubihim, maradun, dalam hatinya ada penyakit. Maka dengan kita sentiasa menggilapkan hati ini, dia akan menukar gaya hidup kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Seorang ulama nama dia Imam Asy-Syeikh Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, dia kata sentiasalah hati kita ni mengingati akhir perjalanan hidup. Jangan duk ingat kita nak hidup lama, tapi kita ingat ujung kehidupan. Manusia yang hidup dia akan berakhir dengan apa? Berakhir dengan mati. Mati ni di antara perkara yang kita tak nak sebut. Kerana itulah bila mari ejen-ejen takaful nak jual insurans, dia duk kira nak mati kita ya dia. Betul tak? Ha, kalau tuan mati dapat sekian. Kata saya nak hidup bukan nak mati. Ha, itu dia panggil. Pasal itulah bahasa kita dengan dia agak bercanggah. Sambil-sambil marah pun bayar juga. Sebab untuk masa depan yang cemerlang. Ha, masa depan yang bahagia. Kita tak tahu duk mana dah. Isteri dan anak-anak yang masih wujud mengambil kira. Kata dia,
siapa dia banyak mengingati pengakhiran hidup dia nak pergi ke mana, maka orang ni akan diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tiga perkara. Tuan-tuan tanda. Kata-kata hikmah kita pagi ni cukup menarik. Siapa yang banyak mengingati kematian, Allah Subhanahu wa Taala akan beri kepada dia tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Apa makna ta'jil? Allah Taala bagi kepada kita segera nak bertaubat. Segera nak taubat. Ingat je taubat terus kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab kita ingat kita akan berakhir entah bila-bila. Kita letak mungkin cepat, mungkin lambat. So duk kira lah. Tak ada keyakinan kita dalam hidup ni. Diet setara mana, makan ubat banyak mana, tapi tempoh telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak ada siapa tahu melainkan Allah Azza wa Jalla dan malaikatul maut yang telah diberi file oleh Allah Azza wa Jalla pada malam Lailatul Qadar. Mana dalam tahun ni senarai orang mati sudah ada dengan malaikatul maut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata bila lepas pada malam Lailatul Qadar dapat file, malaikat duk tengok, dia ni berapa hari lagi. Dia panggil dalam bahasa orang sekarang ni countdown, kan? Duk tunggu berapa hari kalender tempat tukar. Jadi kita hari ni pun semakin hari semakin turun. Waktu kita makin hampir makin pendek. Bila Allah Taala beri kepada kita dalam hati kita ni ingat kepada kematian, maka yang pertama sekali Allah Ta'ala muliakan kita dengan segera bertaubat. Tak boleh tangguh. Dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bin nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu rahmat dia pada siang hari untuk orang bertaubat kesalahan yang dibuat pada malam hari. Buka pintu pada waktu malam untuk orang bersalah pada siang hari. Artinya kita ni dua shift ada malaikat. Malaikat ni dua shift dia ada. Pagi ni subuh, yang malam naik turun yang siang. Asar nanti mari yang malam pula naik yang siang. Kerana itu ta'ahadu ya jama'atul muslimin, para jemaah sentiasalah. Jangan lepas daripada dua solat ini kita berada di masjid. Kerana malaikat bagi laporan kepada Allah Ta'ala, waktu kami turun tadi dia ada di masjid, waktu kami tukar shift dia masih berada di masjid. Allahu Akbar. Mulianya orang yang duduk di rumah Allah Azza wa Jalla. Bahagianya muslimin dan muslimat kalau laporan kita, rekod kita dilapor oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita sentiasa berada di tempat yang Allah nak tengok kita ada. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Hati rasa cukup dengan apa yang sudah ada. Hati rasa cukup, tenang dengan apa yang kita miliki. Jangan pula ada orang tanya, dia kata, ustaz, kalau semua hati bersifat qana'ah dah, tak ada lah pembangunan negara. Orang tak mikir lah. Qana'atul qalbi artinya hati sudah merasai cukup. Tidak tamak nak kejar lagi. Sampai peringkat terlepas kita salatul jamaah, sampai peringkat tak sempat kita nak baca Quran, sampai kepada waktu kita nak menghadiri majlis ilmu tak dapat. Sebab ada sifat tamak dalam hati yang banyak mengganggu perjalanan hidup kita. Tapi kita bersifat al-qana'ah artinya kita rasa alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat yang Tuhan anugerah kepada kita hari ini, kita rasa cukup. Bukan sangat cukup, berbahagia kita dengan apa yang sudah ada. Barulah kita rasa tenang. Hidup kita tidak panjang angan-angan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kata, hati manusia ni al-qalbu syekh, orang yang sudah dewasa tua ni hati dia muda dengan dua perkara.
iaitulah sayangkan kepada harta dan panjang angan-angan. Jadi kita, bila kita sudah berasifat qana'ah, dalam bahasa Arab kata al-qana'atu kanzun la yafna, sifat rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri itu adalah satu gedung yang duduk dalam hati kita, yang menjadikan kita ni seorang manusia yang tenang, aman, damai, hilang sifat tamak, sifat deki nak marah kepada orang. Kita tengok orang lain boleh banyak, kita boleh setakat ni, kita kata alhamdulillah, ini bahagian kita, itu nasib dia. Yang ketiga, wa nasyatun fil ibadati, aktif beribadat. Kita ni kadang-kadang aktif, ada kalanya lemah. Dalam bahasa Arab kata futur. Tak dengan tak, fa ta waura, futur. Kalau dengan ta, futur itu makan pagi, breakfast. Nah, belajar bahasa Arab sikit. Futur dengan tak, lemah. Ada tak kadang-kadang kita rasa, Allah, ni musim sekarang ni pula telah diisytiharkan cuaca sejuk. Kalau tak isytihar, kita rasa ya sejuknya. Tapi bila sudah diisytiharkan, sampai satu tempat nama 17 darjah Celsius, Allah, macam duduk di England rasa. Nak pergi subuh pun, terlupa bawa aja kuk balik. Futur, lemah. Sebab apa lemah? Bila kita terlupa kepada keadaan yang kita akan hadapi, maka sepatutnya bila kita mengingati kita ni akan berakhir bila-bila, kita kena aktif beribadat. Tambahkan ibadat kita, para jemaah sekalian. Hari ni kita buat semakan checklist dalam ibadat kita. Tahun lepas berapa banyak kita punya ibadat? Salat sunat kita setakat mana? Target kita baca Quran berapa muka satu hari? Satu juzuk? Setengah juzuk? Salat-salat sunat rawatib berapa rakaat yang kita mampu maintain? Duha, saya ni ustaz, duha ni maintain sungguh. Dah 10 tahun dah duk main 2 rakaat tu ya. Alhamdulillah kita kata, daripada tak ada rakaat. Betul. Tapi tak ada ke usaha setelah kita yakin, percaya sungguh-sungguh keyakinan kita bahawa mati akan mari, tidak ada ke usaha nak meningkatkan, naik darjat. Jumpa sekali ustaz tahun ni, saya nak dengar ustaz cerita tentang solat duha. Berapa rakaat yang ada? Ustaz akan bagi tahu 8 rakaat yang Nabi kita pernah buat, dan ada riwayat Nabi sebut sampai 12 rakaat. Kita dah maintain 10 tahun dan 2 rakaat, alhamdulillah. Tak ada ke usaha tahun ni upgrade daripada 2 jadi 4. Mesti ada, biar ada peningkatan. Sekurang-kurangnya sebelum kita mati, setahun naik 2 rakaat, biarlah di asaat yang terakhir kita nak menemui Allah Azza wa Jalla, kita dapat maintain dengan riwayat yang paling banyak duha 12 rakaat. Nafsu kita ni, saya duduk dengarlah waktu kita pergi jumpa doktor, bincang-bincang tentang hal-hal kesihatan. Doktor kata semua tu dengan tadarus, dengan peringkat-peringkat, secara berperingkat. Kita ni suka makan banyak, dia suruh kurangkan sikit, akhir sekali makanan kita stabil. Ibadat begitu juga. Kalau kita dah biasa dua, tapi bila kita sekali kita tukar dengan semangat keazaman yang gitu, kita naikkan taraf, itu dipanggil aktif beribadat. Saya bila mari awal tahun ni buat satu risalah ni. Risalah ni menarik, tuan-tuan. Tajuk dia Salatul Jamaah, Hikmah, Faedah dan Hukum. Kenapa kita letak hikmah dulu? Kenapa kita letak faedah? Kemudian kita letak hukum, pandangan-pandangan ulama di situ. Sebab kita nak para jemaah bila tengok, Allahu Akbar, banyak rupanya hikmah Salatul Jamaah. Kemudian kita tengok berapa besarnya faedah Salatul Jamaah. Kemudian kita tengok juga pandangan ulama, apa mereka kata tentang orang-orang yang tak solat berjamaah. Kita jadikan ini tahfiz, galakan untuk kita aktif beribadat.
pasak dalam hati kita bahawa azam kita pada tahun baru, tahun ni, tahun depan kita azam pula. Walaupun tak, benda yang sama, tapi mesti ada niat, mesti ada semangat. Sebagaimana kata ahli-ahli fikir, quwwatul azimah tughayyiru syai', kekuatan jiwa boleh mengubah sesuatu. Tanpa ada kekuatan jiwa, tak akan jadi. Banyak kali kita jumpa dengan orang-orang yang tak nak tinggalkan benda-benda kebiasaan dia. Saya dengan izin pada jemaah, contohnya orang merokok. Bila kita cerita, pandangan ulama, dia pun tahu. Bila cerita tentang mudaratnya, doktor kata, dia kata, ni lama dah dengar. Apa jawapan? Jawapan dia, susah, payah. Kalau dia letak gap situ payah, insyaAllah orang ni jumpa tahun depan pun tak berubah lagi. Tapi kekuatan jiwa, paling tidak respon yang terbaik kita kata kepada ustaz kita, orang yang beri nasihat, kita kata insyaAllah saya berubah, ustaz tu lo doakan, nampak ada pintu terbuka. Itu contoh. Yang lain-lain lagi kita tengok dalam perkara suruhan dan termasuk dalam perkara larangan, bagaimana kita kehidupan kita dengan benda-benda yang tak baik, riba, rasuah, pecah amanah, semua perkara itu hasil mari daripada mana? Mari daripada terlupa kepada mati. Wa man nasiyal maut uqiba bi salasatin, kata Ad-Daqqaq, siapa dia terlupa kepada mati, dibala dengan tiga perkara. Itu yang positifnya. Dia dalam hidup dunia ni ada dua je, positif, negatif. Kita tak boleh ambil satu, kena ambil dua. Sebab tu kita, kalau kita pergi ke hospital, doktor akan letak kat dinding hospital tu, ini cara makanannya betul. Betul? Sebelah dia pula cara yang salah. Kita kena belajar dua-dua. Dari sudut positifnya, tiga perkara, banyak lagi, tapi sekurang-kurangnya ada tiga. Siapa yang terlupa kepada akhir hidup dia, maka dia diuji dengan tiga perkara balik. Yang pertama, taswifut taubah, menangguh-nangguhkan taubat. Kenapa tak berhenti lagi daripada benda mungkar ni? InsyaAllah saya dah daftar nak naik haji 2 tahun lagi. Nak pergi taubat mana? Mekah. Nak pergi taubat di Mekah. Cantiklah cita-cita tu. Tapi taubat tidak perlu tempat. Tak perlu pergi cari masa. Bila kita insafnya sedar benda tu salah, taubat. Dalam kitab tasawuf, dia kata apa? Ta'khiru taubah yahtaju ila taubah. Menangguhkan taubat tu kena taubat pula. Pasal apa? Dia kata taubat tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu mencari, pergi kepada keampunan Allah. Tuhan kata wasari'u wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertaubatlah wahai hamba Allah Taala, taubatlah kepada Allah, semoga kamu tuflih, kamu dapat bahagia, dapat kemenangan. Jadi menangguhkan taubat itu perlu pada taubat. Sebagaimana kata di ulama lagi, dia kata apa? Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita sekarang ni perlu pada istighfar lain. Pelik. Macam mana istighfar perlu pada istighfar? Sebab bila kita beristighfar, kadang-kadang mulut yang kata subhanallah, astaghfirullah, ya Allah minta maaf lah, minta ampun. Mulut kata, tapi tangan masih lagi duduk menulis benda-benda yang tak betul. Masih lagi mengambil perkara-perkara yang tidak halal. Kaifata. Itu dipanggil istighfar. Sebab oleh kerana kita istighfar satu perkara yang rutin. Apa dia rutin? Mulut ia bergerak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita para jemaah, apa dia? Bila kita berzikir, dia suruh guna tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dia nak suruh serentak.
mulut, tangan, mana tangan tu anggota kita, dengan hati. Bila kita guna tangan, kita terpaksa kena peka dengan apa yang kita hitung. Betul tak? Tapi kalau kita pakai tasbih, tasbih dah ada stop dia. Ada stesen dia. Dia akan berhenti situ. Subhanallah, ah cukup, berhenti. Tapi kalau dengan tangan ni, kalau tak kira, entah berapa kali pusing. Makmum pun heran, berapa kali dia tasbih ustaz ni? Untuk imam ni. Terpaksa kena tambih. Ni ingat. Itu di antara hikmah. Nabi sebut dalam hadis mustantiqat, mustantiqat. Maknanya jari-jari yang bertasbih ini akan menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua anggota. Kaki yang bawa kita ke masjid, kaki menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak di situ. Allah tu dia panggil taubat, menangguhkan taubat, yahtaju ila taubah. Istighfar kita, kalau kita duduk main cara yang orang panggil melagu ni, macam ni juga, mana tak ada khusyuknya, tidak ada kesan daripada apa yang kita minta, tak lebih daripada ada setengah pendakwah, dia panggil minta maaf kat raya. Faham ke tidak? Minta maaf kat raya. Macam mana? Ha? Tuan-tuan yang atas kat raya, tulis apa kat situ? Maaf zahir dan sekalinya batin, minta maaf tu. Oh, waktu jumpa hari raya, macam mana bersalam? Gitu, tangan holong pun muka ke lain. Ha, tapi kat raya dah batin dah, sekalinya batin. Lah, itu dia panggil minta maaf kat raya, tidak menepati. Bila kita minta maaf, serentak. Bila kita ni, kita tahu, kita bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Bila tahu bersalah para jemaah sekalian, jangan sekali-kali at-ta'ali, dalam bahasa kata la tata'ala ala Allah, kita jangan menyombong dengan Allah. Pernah berlaku seorang sahabat radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi ni dia berdoa, dia kata, ya Allah, sekiranya saya bersalah, hukumlah saya di dunia. Niat dia baik tak? Baik niat dia tu. Dia nak settlekan, selesaikan masalah dia di atas dunia. Allah uji dia dengan sakit. Kurus. Dalam riwayat kata, seperti kalfaruh, seperti anak ayam yang tercabut bulu. Kita ni zaman kecil-kecil suka tengok rumah anak ayam kat belakang rumah kan. Macam mana ayam, anak ayam cabut bulu. Boleh bayangkan dengan kurusnya. Dengan bila Nabi ziarah, Nabi SAW dapat kesan. Nak kata, la'allaka, mungkin awak ni ada minta sesuatu ni. Qala bala ya Rasulullah. Saya minta. Minta apa? Dia kata dia minta sekiranya saya ni bersalah, minta Allah Ta'ala hukum atas dunia. Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar, annaka la tutiq. Nabi kata, Allahu Akbar, kamu tak mampu. Halla, kenapa kamu tak minta? Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta ya kebaikan, jangan minta bala, jangan minta ujian. Kita kadang-kadang kita dengar besarnya pahala Allah bila Allah Ta'ala beri ujian. Kan dalam hadis Nabi kata, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Mana-mana hamba yang Allah Ta'ala sayang, diujinya orang tu. Kita beri, ya Allah, tunjukkanlah tanda mu sayang kepada aku, berilah ujian. Jangan. Itu bukan sunnah. Nabi tak ajar supaya kita minta ujian. Bahkan jumpa musuh Nabi tak bagi. La tatamannau liqa al-adaw. Nabi kata jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Tapi wa iza laqitum fasbiru. Kalau jumpa, sabar. Kita dengan musibah jangan minta. La samahallah, kalau Allah Taala uji kita, kita mesti sabar. Maka itulah di antara permohonan yang patut kita buat. Dan bila kita beristighfar, kita terasa dalam hati kita, kita minta ampun. Ya Allah, Allahumma ufili ya Rab, ampunkan dosa aku. Di saat itu kita boleh teringat dalam hati kita, dalam kepala kita, dosa-dosa maksiat yang telah kita buat. Barulah kita terasa
kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi harapan kita sangat tinggi. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Kesan yang kedua daripada terlupa mati tadi, tarkur ridha bil kafaf, tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Kesan daripada tak redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla ini, maka timbul banyak penyakit dalam hati kita. Banyak penyakit timbul dalam hati kita. Di antara penyakit, kenapa orang ini hasad kepada seorang tu? Limazah. Kenapa dia hasad? Sebab dia tengok orang tu dapat nikmat lebih daripada dia, ataupun bukan lebih pun, orang tu dapat nikmat, kita tak suka dengan orang tu, kita benci dengan dia, kita mula hasad. Bila mula hasad, dia mari perasaan marah, benci. Para ulama dalam perbincangan tentang masalah hati ini mengatakan kita mesti bezakan di antara benci dengan tak suka. Benci ni contohnya kita tak suka dengan seorang sebab perangai dia sekian-sekian, ada masalah. Kita jangan kata aku benci kepada orang ni. Lah, bila kata benci kepada orang ni, bermakna daripada ujung rambut ujung kaki full kita dah tak suka dengan seorang Muslim. Kita boleh kata saya tak suka dengan perbuatan dia ni, dia ni masalah apa-apa, kita boleh sebutlah penyakit-penyakit yang ada pada dia. Nah, kaki kelentong, apa lagi, kaki rasuah, banyaklah kaki-kaki saja dia nak, kaki tak solat. Jadi kita boleh kata saya tak suka dengan dia ni sebab perangai dia tak solat. Tapi kalau kata saya aku benci lah, kita benci itu maknanya seluruh itu perbahasannya boleh dibahas. Jadi bila orang ni tak redha dengan apa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, maka timbullah penyakit-penyakit dalam hati. Di antara penyakit tadi lah, apa dia penyakit ni? Timbulnya perasaan marah, benci dengan orang, hasad. Itu punca. Dan timbul lahir juga perasaan al-kibr, perasaan takbur, besar diri. Kita bila kita tak suka dengan orang, kita marilah perasaan-perasaan yang pelik. Yang ketiga, penyakit yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas nak ibadat. Sebab apa malas nak ibadat? Sebab kita tak terasa yang kita ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara tiga yang baik dan tiga yang tak baik. Kesan daripada kita terlupa kepada kematian, terlupa kepada akhirat, maka kita kena dibala, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang tersebut. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain ulama daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira ista'malahu." Tuan-tuan tanda hak ni. "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak anugerahkan kepada hamba-Nya kebaikan, bila Allah nak beri kepada seorang hamba itu kebaikan, ista'malahu, maka dia guna hamba ini. Dia beri tugas kepada kita. Nak kata nak tugas ni tuan-tuan dan puan-puan, jawabnya kita sangat berhajat kepadanya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana cara Allah Ta'ala guna hamba dia yang dia nak beri kebaikan tu, macam mana tanda? Apa tanda? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Allah Ta'ala beri taufik kepada hamba dia agar melakukan amal saleh sebelum dia mati.
para jemaah sekalian, berapa peringkat dah sudah kita melalui alam hidup kita ni? Berapa peringkat? Peringkat remaja tak ada kira-kira. Itu dia panggil peringkat permulaan hidup. Allah Ta'ala tak ambil kira. Kemudian naik kepada peringkat yang kedua, iaitulah peringkat kita sudah orang panggil dah baligh, peringkat muda. Kita telah melalui hari-hari yang penuh dengan rekod-rekod, ada yang baik, ada yang tak baik. Kita hanya mengadu perkara yang tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, jangan diberitahu kepada sesiapa, hatta kepada isteri ataupun suami, tidak dimaklumkan benda-benda yang lepas. Bahkan para ulama, di antara doa yang diajar, apabila kita dapat mengesan rekod yang kita melalui di awal perjalanan hidup dulu agak sumbang, tak berapa cantik, di antara doa yang diajar, tuan-tuan boleh ikut. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali wirasatan li auladi wa zurriyati. Menarik doa ni. Tulis kot Melayu terjemahan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan mana-mana kelakuan aku yang tak baik, fasad, yang rusak, yang tak molek, itu dipusakai oleh anak-anak dan cucuku. Kita letak situ. Kita minta Allah Ta'ala get skat apa yang berlaku-berlaku. Sekarang ni saatun nadam, saat penyesalan sudah timbul. Sehingga adalah hadis Nabi kata, an-nadam taubah. Menyesal itu sudah dikira bertaubat. Subhanallah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang nak menyesal benda-benda yang lepas? Ada setengah orang itu bangga pula. Saya bila jumpa dengan jemaah, iyalah dia dah insaf, cantiklah tu. Termasuk dalam hadis ni, yuwaffiqu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah Ta'ala beri taufik kepada dia untuk beramal salih sebelum dia mati. Alhamdulillah, nikmat besar. Tapi kita tak nak sejarah hitam yang kita lalui diulangi balik oleh anak-anak dan cucu kita. Doa ni doa minta supaya Allah Ta'ala jangan jadikan apa yang tak baik yang telah kita buat itu wirasah, dipusakai oleh anak dan cucu kita. Menarik doa ni. Boleh tulis ni. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali wirasatan li auladi wa zurriyati. Ya Allah, janganlah engkau jadikan mana-mana perangai, tingkah laku yang aku buat dulu yang tak baik dipusakai, turun kepada anak cucu pula. Kita tak mahu. Kita nak sentiasa berdoa dengan doa Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucu aku termasuk di kalangan orang-orang yang mendirikan salat. Itu doa kita. Maka ini sangat besar anugerah Allah Azza wa Jalla yang besar kepada kita apabila Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk beramal salih. Maka para jemaah sekalian, ini tazkirah motivasi yang kita sampaikan di permulaan hari yang baik, di awal tahun yang baik, di kita boleh memulakan langkah yang baik untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT anugerahkan kita husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Kita mengakhiri hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah, yang tidak ada siapa yang boleh menganugerahkan kalimah itu di akhir hayat kita selain daripada taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai kalau kita baca dalam sejarah-sejarah, dalam kitab-kitab tentang su'ul khatimah, orang-orang yang mati dalam keadaan yang tidak baik, mati di tempat-tempat maksiat, mati tak mau bertaubat, mati tak boleh nak sebut nama Allah di saat akhir. Maka orang yang ada kebimbangan ini,
kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Dan kita mulai langkah kita dengan melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'salta bi fi 'ilmil ghaibi ka 'indak an taj'ala khair a'malina khawatimaha wa khair a'malina awakhiraha wa akhtim lana bi husnil khatimati ya rabbal alamin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.